wa annahu min al al dan ini merupakan dasar pondasi besar yang dengan ini tegak di atasnya salat puasa tawaf sa'i melempar jumrah birrul walidain taat pada suami dan seterusnya dan seterusnya semuanya berdiri di atas pondasi ini mana kalau tidak ada pondasi salat, puasa, zakat, haji, jihad, akhlak mulia roboh semua. Pondasinya adalah akidah tauhid. Dan tauhid terbesar apa? mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Yeah. Jadi pembahasan kita sudah melewati uh, rububiyah dan uluhiyah pembahasan kita fikih asmaul husna ini tentu sudah melewati rububiyah dan uluhiyah. Karena untuk rububiyah kan ya jangankan kita kaum muslimin, Abu Jahal Abu Lahab saja paham. Ya. Abu Jahal Abu Lahab paham untuk urusan rububiyah. Man khalaqas samawati wal ardha la Abu Jahal Abu Lahab Siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan? Abu Jahal Abu Lahab menjawab, Allah. Allah itu jawaban Abu Jahal Abu Lahab. Lulus untuk Tauhid Rububiyah. Uh, uluhiyahnya tidak lulus. Asma' wa sifatnya apalagi lagi? Uh, kita kaum muslimin wajib tiga-tiganya faham. Wajib tiga-tiganya lulus, dan tidak boleh salah satunya. Tidak boleh salah satunya. Coret batal kufur, sementara sholat saja, puasa saja, zakat enggak, haji enggak, karena dia bakhil. Padahal dia kaya raya, masih ada harapan masuk surga. Enggak, masih ada harapan masuk surga, enggak, masih masih walaupun dia enggak zakat, enggak haji, enggak puasa Ramadan, dia hanya sholat misalnya. Atau bahkan tidak sholat. Tapi dia tidak kufur. Tapi dia bertauhid. Ingat belum lama hadis apa? Bito? Hadis kok Jangan lupa hadis bitoko itu. Yang dengan memahami, meyakini hadis kok antum tidak akan merendahkan, memastikan orang masuk neraka, Ketika di hadapan antum ada seorang yang pemabuk, pezina, jarang sholat, tidak boleh memastikan dia masuk neraka. Ingat, hadis bitokoh.